Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Pesta demokrasi hampir selesai. Tahapan demi tahapan pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, baik DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat, dan juga DPD, telah bersama kita ikuti. Saat ini kita sedang menunggu hasil untuk perhitungan suara melalui KPU sebagai lembaga yang sah. Olehnya itu, saya Insinyur Haji Muhammad Tori Kusdar, Bupati Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen dan elemen masyarakat serta semua pihak yang telah ikut mensukseskan jalannya proses pemilu 2019. Tentu khususnya kami yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan tentu tergambar juga untuk seluruh Indonesia ini. Perbedaan pilihan di dalam pemilu itu sesuatu yang lumrah dan itu sesuatu demokrasi namanya. Namun tentu kita percaya sebagai lembaga yang dipercaya dalam pelanggaran pemilu yaitu KPU, ini akan menjalankan tugas sesuai amanah undang-undang dan tentu siapapun nanti yang akan ditetapkan oleh KPU hasil dari pelaksanaan pemilu ini, tentu kita harus dukung sebagai pemilihan yang sah masyarakat Indonesia tentunya nanti. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentu khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur, untuk tetap menjaga kondisi wilayah yang kondusif, yang aman, yang sejuk, yang tenteram, dan tentu harus selalu damai. Demikian mungkin apa yang sudah kita laksanakan. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh yang sudah saya sampaikan. Begitupun harapan saya kepada hasil dari penetapan KPU nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi.